Terus jadi batu melaksanakan vaksinasi untuk Kota Padang saat ini khususnya untuk PBI. Karena sudah 3 kali PBI mengadakan pelaksanaan vaksinasi di Peranji ini, memang kita akui bahwa Peranji merupakan wilayah kedua terbesar setelah Kota Tanah. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan vaksinasi ini, sambil mensosialisasikan vaksinasi ini, masyarakat ada kemauan antusias untuk melaksanakan vaksin sehingga pelaksanaan vaksin kita bisa bertambah. Sasaran ini secara Kota Padang ini sudah 73%. Mudah-mudahan herd immunity yang disampaikan oleh pemerintah bisa terlaksana. Imbauannya untuk masyarakat Kecamatan Peranji. Kepada seluruh masyarakat, kami Kecamatan Peranji mengimbau untuk saling mengingatkan tetangga, masyarakat, daerah sekitar yang belum vaksin untuk melaksanakan vaksin. Karena vaksin ini
menjaga kekebalan daya tubuh kita terhadap virus COVID-19, apalagi dengan berita baru ada virus Omicron juga. Sehingga kalau kita sudah melaksanakan vaksin, insya Allah daya tahan tubuh kita dan bisa kita terhindar dari